ingetin sebelum harinya jangan pakai apa-apa ya kak. Dan tuh ada loh orang tuh mau make up ya udah dandan gitu dateng tuh. Nah aku mau bahas dulu ini base make up. Aku sebenarnya setting spray tuh menyediakan 4, tapi kalau teman-teman aduh aku maunya coba satu dulu, kalau satu dulu aku kasih saran yang ini dulu karena ini kira-kira jadi tenda atau maksudnya nggak yang ber-AC gitu ya, intinya aku pasti pilih yang matte. Intinya tuh gini sih, sebenarnya makeup yang awet itu adalah 2 malam, 3 malam tuh kayak bener-bener kayak langsung bener-bener pudar. Literally kayak bener-bener pudar kayak. Jadi sekali lagi aku akan bilang ini sebagus itu. Tadinya harusnya tuh kulit melupas, oh, iya, tapi mungkin belum itu, oh. Nah itu berarti emang karena menurutku itu tuh kulitnya lagi mau di fase melupas tapi belum sampai di fase melupas itu. Jadi kayak bilet matinya udah di atas kulit gitu loh. Gitu loh. Nah ini yang aku suka. Tapi kalau buat wedding aku lebih seneng ya ini, yang tanning hari ini. Oh dia adalah foto kan? Adalah foto. Ah itu barusan apa itu serum muak. Oh. Terus ultima itu. Bisa? Ya sementara nggak apa-apa itu dulu. Next butuh primer lagi. Aku tuh nek primer dan base itu tuh aku itu tuh bener-bener kikrik nyarinya. Nggak semua aku ngerasa cocok. Yang aku pakai ini yang udah aku hunting beberapa. Luar semakin tekanannya ringan, semakin hilang tekanannya. Tapi agak dekat mata sini agak kasih tekanan biar nge-stay. Nah kalau anggang-anggang itu produk nggak stay dengan baik gitu loh. Apakah pakai Sunti ini tuh cukup nggak perlu pakai yang orange orange nggak perlu. Nin percaya deh aku udah yang mata nih jeliteng nggak tidur 5 malam tenang ketutup guys. Aku harus racunin ke kalian. Kalau dulu hidung itu racikannya adalah itu cuma tak bakar jadi ini dan kasih tekanan nanti pas bagian foundation panggil aku ya biar tekanannya bener ya, pegang area lehernya sini biar enggak biar garis konturnya tuh ngeblend juga, makin ke atas makin pudar biar konturnya tuh gak kayak topeng. Itu ngilangin semelan nih di sini masih tahan langsung kasih bedak dan lebih menjangkau area sudut-sudut yang susah dijangkau. Kunci. Nah, kalau udah baru boleh diginiin. Biar dia lebih kuat nahan perpecahannya. Kunci satu titik. Tek. Ambil lagi, kunci lagi. Sakit enggak berarti gitu ya? Enggak kok. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Nah, ada satu lagi biar makeup-nya kayak glowing-glowing gitu loh. Aku pakai finishing. Kalau pakai bedak itu tuh rapinya tuh rapi yang natural gitu loh, bukan yang rapi kayak lukisan gitu loh. Terus itu kembali ke selera ya. Kalau aku lebih seneng tuh kayak kepengen alisnya tuh rapi tapi merem. Jadi aku diginiin dulu. Itu jadi kayak ada garis ketok. Berarti gak sih kayak garis itu loh. Taruh sini lemnya. Jadi nanti cabut terus ngambil lemnya di sini gitu. Sudah pakai itu. Ikutin lingkaran matanya, bikin garisnya itu tuh garis bulu matanya tuh kayak melengkung gitu loh. Kalau mau dipotong tuh bisa melengkung gitu loh, bisa ngikutin bentuk matanya. Lurus banget pipis itu. Tapi genteng itu sebenarnya harus semua. Jadi 3 lapis dari bawah. Yang paling atas lurusin aja. Kalau minta tanpa sasa sebenarnya ini langsung itu udah jadi. Kalau aku kena kulit, jadi dirasain gitu. Yeah.